Sejumlah 50 peserta dari Lembaga Jasa Konstruksi di Kota Jambi mengikuti bimbingan teknis planning dan schedule pada proyek konstruksi yang diadakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Senin 29 Juli 2024. Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Jambi kemudian mengenalkan definisi dari konsep merencanakan, melaksanakan, dan mengandalkan suatu kegiatan proyek konstruksi. Pada kesempatan ini, BIMTEK dibuka oleh Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, diwakili oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian Haji Muhtar SE. Dalam sambutannya, Muhtar menerangkan BIMTEK ini merupakan suatu rangkaian kegiatan proyek yang di dalamnya melibatkan berbagai sumber daya yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara cepat, tepat, dan efektif. Kabid Bikon juga menerangkan tujuan untuk ialah menangani berbagai masalah yang sering timbul dalam suatu proyek seperti sulitnya menyelesaikan proyek tepat waktu. Seringnya pelaksanaan proyek membutuhkan biaya yang lebih besar dari rencana dan sulitnya menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Narasumber kita hari ini ada berapa nih Pak? Dari mana saja? Ada dari Medan. Sementara itu, Ketua Pelaksana Febrianti Dwi Pawestri ST menyampaikan BIMTEK dilaksanakan selama 3 hari, 29 hingga 31 Juli 2024. Melalui metode teori dan latihan menghadirkan narasumber salah satunya, Insinyur Syafrian DST, Ketua Umum Perkumpulan Ahli Penjadwalan Proyek Indonesia. Ini dibuat berapa hari dan ada materi apa saja sih yang akan diberikan kepada peserta? Kegiatan BIMTEK kali ini digelar untuk 24 juri ya. Teori dan praktek penyusunan jenis kejadian proyek. Mungkin sedikit untuk tujuan kegiatan kita? Tujuan kegiatan kita ialah untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para peserta yang berasal dari lembaga penyedia jasa konstruksi agar mampu Hal ini juga salah satu upaya PUPR untuk mewujudkan tercapainya mempermudah penyelesaian proyek dengan tepat waktu untuk pembangunan konstruksi di Kota Jambi. Lina Liska, JEK TV melaporkan.